Guys, kali ini kita akan merakit sebuah bocap. Ini adalah part-part yang kita butuhkan. Kita masukkan di sini. Ini hammernya. Ini pernya. Pernya setelah dipotong nanti akan taruh seperti ini, guys. Bisa di-stel. Dan ini valve-nya. Valve-nya ini lubang angin, guys. Nah, ini dalam lubang udara buat kompor nanti. Oke, dan di sini akan kita pasang setelah valve kita akan pasang di sini. Nah, ini dipotong juga, guys. Potong sekitar 6 cm, guys. Setelah itu ini dimasukkan. Oke, setelah itu ini kita pasang sebuah apa namanya ini? Adapter. Adapternya akan seperti ini. Ini akan kita patri nanti, guys. Ini akan dipatri. Masih ada celah seperti ini, guys. Patri kuningan menggunakan kroc yang dari sabun bisa. Ini kita pasang ini di sini, guys. Ini adalah chamber kotak sampingnya. Ini bisa menggunakan. Akan 14 peluru dengan magazin ya, di sini ini OD 13, guys. Ini bisa masuk OD 13. Oke, kita coba pasang sementara kita menggunakan isolasi, ya, guys. Kita pasang menggunakan isolasi biar kita semua bisa paham SMA. Ini akan dilubangi seperti ini. Di sini lubang anginnya, guys, buat masuknya angin di sini. Ini ya, guys. Oke, saya akan pasang. Ini hanya contoh sementara aja, guys. Mas, nanti patrinya akan seperti ini. Cuma kita pasang tabung juga. Tabung macam apa, guys? Trigger-nya nanti kita akan potong, guys. Ini akan dimasukkan seperti ini. Ini trigger-nya, guys. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini. Ini pisir. Nah, ini dipasang seperti ini, guys. Setelah itu udah semua sih. Ini dipasang di sini buat berkompor. Ini dulu, guys. Pasang, guys. Oh, jangan salah ya, guys. Ini ada kunci L-nya. Seperti ini. Nah, mari kita pasang murkopornya. Satu lagi, guys. Nah, ini. Maaf sekali, ini agak berantakan, guys. Ini akan dipatri sebelah sini, bagian sini, guys. Sini akan dipatri, di sininya juga, bagian di sini dipatri, sudah dipatri. Ini adalah drat pengisi tabung, pengisi angin. Jadi kita pasang ini. Ini posisinya seperti ini, guys. Aduh, ribet.
adalah ini yang berada di dalamnya. Ini adalah girl trigger. Yap, penampilannya akan seperti ini, guys. Dimana di sini akan kita patri. Ini juga tempat triggernya kita akan patri seperti ini. Oke, triggernya juga kita akan potong di sini karena ini terlalu panjang, guys. Ini juga kita akan potong segini, guys. Oke, ini posisinya seperti ini nanti, guys. Di sini hammer. Di sini per, ini juga akan kita potong, guys. Gini, mengikuti ini. Ini visir dan ini laras polos ukuran OD8, dalamnya kuningan, luarnya baja ukuran OD13. Ini visir sederhana, guys. Saya belum punya telepon. Oke, guys. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang pematrian. Dimana saya akan menggunakan rods, tabung besi yang kecil di dalam kaleng untuk mematri ini, guys. Menggunakan timah. Oke, jangan lupa